kan bisa disambung ya. Antara Cilebut. Stasiun Cilebut dan Stasiun Bojonggede, lanjut Bogor, Citayam. Ntar 2-10 tahun lanjut. Katanya udah parah sekali. Hit. Yeah. Jembatan ini dibangun sekitar ada 30 tahun yang lalu ya. Tapi 10 tahun terakhir kesini jembatan ini sudah jarang dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, karena mungkin kondisi jembatan yang sudah tidak layak dan tidak memungkinkan, jadi warga enggan melewati jembatan ini. Sebetulnya jembatan ini terhubung antara dua kelurahan atau desa, Kelurahan Karadenan dan Cilebut Timur. Ini akses warga untuk ke stasiun Bojong Gede ataupun Cilebut bisa dilalui lewat sini. Karena kondisi jembatan seperti ini sangat riskan untuk dilalui ini ya, mungkin berbahaya, dan ini juga masih ada aktivitas para penambang pasir ya, penambang pasir. Pasir batu ya. Pasir dan batu ini masih dilalui oleh warga sekitar. Ini harapan itu saya, perkebunan masih aktif Pak? Masih, kalau perkebunan masih. Kayak palawija gitu. Ini ada jambu, yang terutama sih singkong. Oh gitu. Nah, singkong ini masih banyak. Singkong dan jambu. Harapan saya ke pemerintah setempat agar jembatan ini bisa diperbaiki dan bisa difungsikan semestinya gitu. Dan ini jembatan gantung ya, ini yang kondisinya seperti ini ya, mungkin ada beberapa lagi di hulu sungai juga masih ada. Tapi ini kondisinya yang sangat memprihatinkan ya. Terima kasih. Kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk membangun jembatan ini.